Oke, buat sahabat semua dimanapun berada, mungkin kalian pernah ingat dengar kata-kata salah satu ramal orang yang pertama kenal yang mengatakan Azab dan Haiko Panther Packer ini bakal dipisahkan dan bakal bersatu kembali. Mungkin kalian semua masih ingat akan hal tersebut. Nah, ini terjadi ya saat-saat ini ya, Azab dan Haiko sudah mulai dipisahkan. Dalam artian dipisahkan bukan berarti Azab dan Haiko putus dalam hubungan menjiwanya, tapi dipisahkan untuk sementara waktu. Kalau menjadi cinta kasih mereka pasti sampai saat ini. Dan itu bukan hanya satu peramal yang mengatakan dunia, tapi beberapa peramal mengatakan hal yang sama. Dan ini sudah mulai terbukti. Buat sahabat semua, kalau menurut Bang Mimin sih, biarkan ya mereka berpisah sementara, biarkan mereka bekerja dengan kesibukannya masing-masing, biarkan mereka syuting dengan BH-BH berpisah ataupun tidak berpisah, itu tidak masalah ya, karena mereka pun harus mengumpulkan untuk masa depan mereka dan mengejar karir mereka. Kalau masalah percintaan ataupun masalah mereka menikah atau tidak, ya kalau Tuhan sudah menghendaki maka terjadi ya terjadilah. Jadi intinya kita pasrahkan saja dan terus berdoa ya, karena jodoh tidak akan kemana, toh walaupun berpisah pasti akan bertemu kembali. Oke, buat sahabat semuanya, kita lihat aja nih kenangan-kenangan kebersamaan Azab dan Haiko Panther Packer yang selalu kita nantikan hingga